Pasukan Rusia melakukan penyerangan di Kislovka dan Kotliarovka lalu mengibarkan bendera Rusia di desa-desa di wilayah Kharkov yang sudah dibebaskan. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Selasa 7 Mei 2024. Unit Divisi ke-47 sebelumnya telah menembus beberapa garis pertahanan angkatan bersenjata Ukraina di desa Kotliarovka yang berdekatan dengan Kislovka di arah Kupiansk dan selama pertempuran membebaskan kedua pemukiman tersebut. Kemudian pemukiman dibersihkan seluruhnya dan pejuang kami menetap di sana. Tentara tank pertama melakukan pembersihan dan konsolidasi di Kislovka dan Kotliarovka, mengibarkan bendera Rusia di desa-desa di wilayah Kharkov. Misi tentara Rusia merebut pertahanan musuh berhasil dilakukan. Tampak dalam rekaman posisi yang direbut Rusia benar-benar hancur. Залезь туда повыше, если сможешь, по вот этим брускам. А ты размотай его. Ура! 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 Если ты нитку-то взял, нитку взял, чем привязать. Ну, привязывай. Все бабы держат и будут. Так приходи, чтоб держался. Освобожден очередной путь, населенный Кисловка. Yeah.